Saya lanjut lihat-lihat tanaman yang ada di kebunnya ya Pak Nyoman ya. Ya, silakan. Sepertinya ini tanaman yang tidak asing saya lihat nih. Ya. Ini tanaman. Biasanya ada di dapur. Ya. Di dapur sama instan buat kuah. Instan, wih. Ya. Angkat-angkat enak ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak. Ini tensinya turun. Iya, benar sih. Ya. Terlihat banyak nih, ada gini, ada trigona yang mengunjungi. Apanya yang dicari nih Pak Nyoman? Ini ya, ini bayam. Bayam itu sumber pollen, banyak kan si pollen ya, dominan pollen. Katanya sih ada nektarnya juga, tapi saya lihat kebanyakan yang tinggal di bunga bayam itu pulangnya bawa pollen di kakinya. Ah ini juga ada, kenapa ini ada trigona yang di daunnya nih, apa nih? Utama, oh, utama ya. Kayaknya sedang berjemur. Nah, berjemur ya? Ya, itu kayaknya menjemur nektar kan. Kalau dilihat dari dekat sih kelihatan dia memuntahkan cairan warna bening, kemudian dimasukin lagi. Itu nektar, itu nektar yang sedang diolah oleh utama biar kadar airnya nggak terlalu tinggi. Oh, berarti unik sekali ya, wih. Ini banyak sekali loh Pak Nyoman. Ya, ini wih, kan. Suka saya lihatnya kalau gini. Iya, ini utama ada. Wih, itu lagi yang di atas tuh. Ya, piset. Wih. Atas itu warnanya, bunganya jadi agak bentuk-bentuk hitam. Iya, ya, ini banyak sekali loh. Iya. Bayamnya sedang berguna tepatnya. Disukai sekali sama trigonanya. Bunganya dicari sama trigonanya, terus daunnya bisa nih. Dicari sama manusia pakai sayur. Sama emak-emak pakai sayur. Wih, banyak sekali. Mana tuh? Wih, ini. Banyak di sana ada. Wih. Banyak sekali. Kalau bisa ya biar satu tip dari saya. Ini kalau bisa agak gini, ini kan belum berbunga nih. Ya. Nah, biar nggak terlalu tinggi. Ini ujungnya dipotong aja. Kenapa dipotong Pak Nyoman? Ini dipotong, ini udah dipotong, udah saya potong. Ini biar percabangannya banyak. Nah, ini kan banyak jadinya. Iya, benar. Kecil cabangnya, jadi nanti bunganya itu banyak tumbuh dari cabang-cabang yang baru. Kalau dibiarin ke atas tinggi, kan bunganya cuma di bagian atas saja satu but gitu, di bagian jadi kemudian dipotong. Iya ya, banyak sekali nih cabangnya nih. Nah, ini juga sudah dipotong. Itu bekas dipotong. Oh iya, bekas dipotong ya. Iya. Dipotong, jadi ini bikin cabang. Di ujung cabangnya itu ada bunga. Jadi bunganya bisa lebih banyak. Suka sekali saya lihatnya ini. Ternyata lebah trigona ini unik sekali ya. Iya. Kan? Ada, nanti akan saya akan sering-sering deh berkunjung ke sini. Ya, silakan lihat yang lain. Oke. Kemarin juga banyak di belakang juga masih banyak. Oke, Pak Nyoman. Ya.